Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, juga nikmat kesempatan hidup hingga saat ini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi sisa umur kita, memberi taufik kepada kita untuk istiqomah di atas Islam dan Sunnah sampai kita diwafatkan. Kita tahu bahwa selama kita hidup, mau sepanjang apapun gelar akademik kita, mau sesenior apapun kita dalam mengaji, sebanyak apapun hafalan kita, tidak ada yang menjamin kita meninggal di atas apa? Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Nabi SAW bersabda, wa innal abda la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli annari fayadkhuluha. Ada seseorang yang selama hidupnya mengamalkan amalan-amalan penduduk surga sampai pada titik tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali satu hasta. Ternyata di akhir hidupnya dia su'ul khatimah sehingga dia masuk neraka. Pun sebaliknya, ada orang yang selama hidupnya mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli aljannah fayadkhuluha. Ternyata di akhir hidupnya dia diberikan husnul khatimah oleh Allah sehingga dia masuk surga. Sehingga kita menuntut ilmu, belajar, berkesinambungan ini sebenarnya untuk melindungi diri kita sebagai salah satu sebab istiqomahnya kita di atas jalan yang hak ini. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas satu bab dalam kitab Tauhid yang berjudul At-Tawassul, ya, At-Tawassul, di mana pembahasan ini sangat penting. Dibahas oleh para ulama, dibahas oleh ahli ilm dari zaman dahulu hingga sekarang, dan ditulis di kitab-kitab mereka, bab ini sangat penting. Baik itu tulisan secara khusus seperti yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kitab At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu, macam atau jenis-jenis tawassul dan hukumnya, atau yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari, kitab yang berjudul At-Tawassul Al-Mashru' Wal-Mamnu', tawassul yang boleh dan tidak boleh dalam syariat, atau yang tergabung dalam pembahasan-pembahasan tauhid. Insyaallah setiap buku tauhid ada subbab yang membahas tentang tawassul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, definisi tawassul. Para ulama menjelaskan definisi tawassul. Yaitu huwa at-taqarrubu ila syai' wa at-tawassulu ilaihi. Berusaha
mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada sesuatu. Ini definisi tawassul. Berusaha mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang dituju. Saya ulangi, at-taqarrub ila syai'i wa tawassulu ilaihi. Definisi tawassul, berusaha mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang dituju. Ini makna tawassul, definisi tawassul. Kemudian pembahasan yang kedua, tawassul tidak terlepas dari tiga rukun utama. Yang pertama al-mutawassal ilaihi. Yang pertama al-mutawassal ilaihi wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala dzul fadli wal karam. At-tawassul tidak akan lepas dari tiga unsur utama. Yang pertama al-mutawassal ilaihi, zat yang dituju, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang dituju dalam tawassul ini siapa? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian unsur yang kedua al-mutawassil, wahuwa al-abdul da'if al-muhtaj fi qada'i hajatin lahu. Unsur yang kedua adalah al-mutawassil, kita sebagai hamba yang bertawassul kepada zat yang dituju. Yang pertama tadi al-mutawassal ilaihi, yaitu zat yang dituju dalam tawassul ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Unsur yang kedua al-mutawassil, pelakunya, orang yang bertawassul, yaitu kita sebagai hamba yang lemah, yang membutuhkan jalan, yang membutuhkan sebab untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga al-mutawassal bihi, ya, sesuatu yang digunakan untuk bertawassul, ya, sesuatu yang digunakan untuk bertawassul, untuk menyampaikan diri kita kepada Allah, kita menggunakan apa, ya, atau menempuh cara apa. Ini tiga unsur dalam pembahasan tawassul. Kemudian poin selanjutnya dalam pembahasan tawassul, yaitu hal-hal atau syarat yang mesti kita penuhi agar tawassul kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat atau hal-hal yang harus kita penuhi agar tawassul kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah an yakunal abdul mutawassilu mu'minan salihan. An yakunal abdul mutawassilu ilallah mu'minan salihan. Hendaknya seseorang yang ingin bertawassul ini orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah. Wa an yaqsida bi'amalihi wajhallah. Dan dia ikhlas dalam beramal. Dia ikhlas dalam beramal. Kemudian yang kedua, agar tawassul kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, an yakunal amalu al mutawassal bihi mimma syara'allahu li'ibadihi. Amalan yang akan kita jadikan tawassul, perantara untuk berdoa kepada Allah meminta hajat kita, adalah amalan yang disyariatkan dalam Islam, bukan amalan yang tidak pernah disyariatkan. Ya. Nanti kita akan bahas contohnya.
amalan yang kita jadikan untuk bertawassul kepada Allah adalah amalan yang disyariatkan dalam Islam. Kemudian yang ketiga, an yakuna al-amalu muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yazidu alaihi wa la yanqusu minhu. Amalan yang dijadikan untuk bertawassul, amalan yang benar-benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hal-hal yang harus kita penuhi. Karena kita tahu dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Sejatinya seluruh manusia dalam keadaan rugi, pengecualian pertama apa? Illal ladina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Jadi amalan apapun yang kita lakukan dalam Islam ini, syarat pertamanya adalah al-iman. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya dalam pembahasan tawassul, anwa'ut tawassul. Macam-macam tawassul. Jenis-jenis tawassul. Jenis tawassul ada dua. Tawassulun masyru' wa tawassulun mamnu'. Tawassul yang diperbolehkan dalam syariat dan tawassul yang tidak dibolehkan dalam syariat. Yang pertama, at-tawassul al-masyru', yaitu bertawassul dengan sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa ucapan, perbuatan atau keyakinan. Tawassul yang diperbolehkan yaitu bertawassul dengan sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa perkataan, perbuatan ataupun keyakinan. Kita ambil contohnya, tawassul yang dibolehkan dalam syariat, kita ambil contohnya, dan jenis-jenis tawassul inilah yang boleh kita amalkan. Perhatikan ini, nanti kita ambil beberapa contoh yang sudah tersebar di masyarakat dan ternyata itu bentuk tawassul yang tidak boleh, ya. Yang pertama, termasuk tawassul yang diperbolehkan dalam syariat, yaitu at-tawassul ilallahi ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya. Bertawassul kepada Allah dengan asma' dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat Allah. Nanti ketika kita berdoa kepada Allah, sesuaikan permintaan kita dengan nama yang Allah miliki. Contohnya, kalau kita meminta ampun kepada Allah, maka kita sebut Allahumma ya ghaffar, wahai zat yang maha pengampun, ighfirli, ampunilah aku. Ini lebih kuat lagi tawassul kita kepada Allah dengan nama dan sifatnya. Atau ketika kita meminta rizki kepada Allah, kita lagi terhimpit dalam masalah ekonomi, finansial, maka kita sesuaikan dengan nama Allah. Allahumma ya razzaq, wahai zat yang maha pemberi rizki. Wahai zat yang maha pemberi rizki. Urzuqni, berikanlah aku rizki. Ya. Atau ketika kita menyampaikan keluhan kita kepada Allah, menyampaikan kesulitan yang kita alami kepada Allah, maka kita sesuaikan ya sami', wahai zat yang maha mendengar,
kemudian kita sampaikan keluhan-keluhan kita, bertawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tawassul dengan tingkatan yang paling tinggi. Ini tawassul dengan tingkatan yang paling tinggi, yaitu bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri, bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang sempurna, nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Nanti kita sesuaikan dengan permintaan dan hajat kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-tawassul ilallah ta'ala bil iman wal a'malis salihah. Bertawassul kepada Allah dengan keimanan yang kita miliki dan dengan amal saleh yang sudah kita lakukan. Bertawassul kepada Allah dengan keimanan yang kita miliki dan amal saleh yang sudah kita lakukan. Di antara contohnya dalam surat Ali Imran ayat 193, doa orang-orang yang saleh, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kami mendengar seruan untuk beriman kepadamu, maka kami pun beriman kepadamu. Kemudian mereka berdoa, Ya Allah, dengan keimanan itu ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuslah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami serta gabungkanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Ini bertawassul dengan keimanan yang kita miliki dan amal soleh yang sudah kita lakukan. Atau dalam surat Ali Imran ayat 16, Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang berdoa kepada Allah, Rabbana innana amanna, ya Allah, kami telah beriman, faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Ini jenis tawassul yang kedua yang diperbolehkan. Yang pertama tadi bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bertawassul dengan keimanan dan amalan soleh kita. Dan ini boleh, ya, tidak termasuk riya. Wah, saya tidak mau riya, Ustaz. Kalau riya itu menyebutkan atau pamer ingin dipuji, ya, oleh manusia. Adapun kita menyebutkan amal soleh yang sudah berusaha kita lakukan, ini boleh. Dalam satu hadis yang kita kenal dengan hadithu ashabil ghar, hadis tiga orang yang terjebak dalam gua. Insyaallah sudah pada dengar hadis ini, ya. Hadis tiga orang yang terjebak dalam gua, mereka terjebak ketika mereka berteduh karena hujan lebat. Ternyata setelah mereka masuk gua, tiga orang jatuhlah batu besar yang tidak mungkin didorong oleh tiga orang. Bahkan banyak orang tidak boleh mungkin untuk mendorong batu itu. Kemudian salah seorang mereka memberikan saran dan nasihat. Batu ini besar, tidak mungkin digeser oleh orang seperti kita. Satu-satunya cara adalah bertawassul kepada Allah
dengan amalan soleh kita masing-masing yang pernah kita lakukan. Kemudian orang pertama mengatakan, ya Allah, aku memiliki kedua orang tua yang sudah renta. Setiap hari aku melayani mereka. Aku memerah susu dari hewan ternak yang kami miliki. Aku tidak pernah mendahulukan istri dan anak-anakku sebelum orang tuaku meminum susu itu. Suatu ketika aku memerah susu. Ternyata orang tuaku tertidur. Maka aku pun dan istri serta anak-anak menahan lapar hanya demi agar kami tidak mendahului orang tua kami dalam meminum susu itu. Ya Allah, seandainya hamba melakukan ini ikhlas karenamu, berikanlah, geserlah batu ini. Kemudian batu tersebut bergeser sedikit, tapi belum cukup untuk keluar. Kemudian orang kedua berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memiliki sepupu wanita yang sangat cantik yang aku cintai. Suatu hari aku tergoda dengan sepupuku ini dan aku mengajaknya berzina, tapi dia menolak itu. Suatu hari sepupu perempuanku ini memiliki kebutuhan mendesak. Akhirnya aku memberikannya uang 120 dinar. Tapi dengan syarat dia mau memenuhi hasratku. Ketika aku sudah berdiri di atas tubuh wanita ini, wanita ini mengatakan, ittaqillah wala yuftah al-khatam illa bihaqqihi. Bertakwalah kepada Allah dan cincin itu tidak boleh dilepas kecuali oleh yang berhak. Dia sudah berada di atas perempuan ini. Ketika dikatakan kepadanya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya cincin tidak boleh dilepas kecuali orang berhak melepasnya, maka dia takut dan meninggalkan wanita ini tanpa mengambil uang yang sudah diberikan. Kemudian orang ini berdoa, ya Allah, seandainya aku meninggalkan zina tersebut ikhlas karenamu, ya Allah, maka geserlah batu ini. Batu itu bergeser, tapi belum cukup untuk keluar. Ya. Kemudian yang ketiga mengatakan, ya Allah, aku memiliki karyawan. Dan ternyata suatu hari ada satu karyawanku kabur, pergi tanpa ada alasan. Sementara upah untuk bulan itu belum aku berikan kepadanya. Sehingga upahnya ini aku investasikan menjadi sebuah usaha yang berjalan. Setelah usaha ini besar dan memiliki laba keuntungan yang besar, orang ini, karyawanku ini, datang. Wahai bos, dulu aku pernah kabur, pergi, dan gajiku bulan itu belum engkau berikan. Kemudian bos ini mengatakan, ambillah seluruh apa yang kau lihat di lembah ini, berupa apa, hewan ternak dan seterusnya, banyak karena sudah berkembang. Orang ini mengatakan, engkau jangan bercanda wahai bos, jangan bercanda, ini benar, betul, semua ini adalah upahmu yang aku tahan, yang aku jaga, kemudian aku putar, ambillah semuanya. Kemudian orang ini berdoa, ya Allah, seandainya aku melakukan itu ikhlas karenamu, maka bukalah batu ini. Kemudian batu tersebut terbuka dan akhirnya mereka bisa keluar. Ini ikhwas kalian, pentingnya kita ikhlas dalam beramal soleh. Keikhlasan kita dalam beramal soleh tidak hanya menurunkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali suatu waktu kita benar-benar terjebak dalam kesulitan, kita butuh amal soleh yang ikhlas kita lakukan untuk bertawassul kepada Allah. Ya, dengan mengatakan misalnya, ya Allah, aku pernah kesulitan, tapi ternyata
anakku, istriku butuh ini. Aku memberikan itu ikhlas karena Allah, karenamu ya Allah. Berikanlah kami solusi. Bisa jadi amal soleh yang kita lakukan dengan ikhlas menurunkan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi dalil bahwa bolehnya kita bertawassul dengan amalan soleh yang sudah kita lakukan dengan ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah at-tawassul ilallah bidu'a'is salihin. Bertawassul kepada Allah dengan doa orang yang saleh yang masih hidup. At-tawassul ilallah ta'ala bidu'a'is salihin al-ahya. Bertawassul kepada Allah dengan doa orang-orang saleh yang masih hidup. Ini boleh. Sekiranya kita membutuhkan hajat, kita juga berdoa kepada Allah dan kita datang kepada orang yang kita lihat, kita nilai dia orang soleh, kita berdoa, kita minta doa. Ya, ya akhi, doakan saya agar urusan saya dimudahkan. Tidak masalah. Selama orang tersebut masih hidup. Dan dia dikenal soleh. Ya, ini boleh. Sebagaimana para sahabat bertawassul dengan siapa? Pamannya Nabi. Siapa namanya? Abbas. Ya. Kata para sahabat, dulu kami meminta doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang beliau sudah tidak ada, wafat. Kata Umar bin Khattab, maka sekarang kami meminta tawassul dengan doa pamannya Nabi kami yaitu Abbas. Maka turunkanlah hujan. Kemudian Allah menurunkan hujan. Ini menjadi dalil bahwa hanya boleh kita bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Kemudian di antara tawassul yang diperbolehkan adalah at-tawassul ilallah bil-i'tirafi bidzam. Bertawassul kepada Allah dengan pengakuan dosa yang kita lakukan. Kita mengaku berdosa, penuh kekurangan, tapi kita mengakuinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana doa Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam surat Al-Qasas ayat 16. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku ini banyak kekurangan, sering menzalimi diriku sendiri dengan dosa dan kesalahan. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku ini orang yang banyak dosa, bergelimang dosa, tenggelam dalam maksiat. Ya Allah, aku mengakui dosa-dosa tersebut, maka ampunilah. Ampunilah dosa-dosa. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Atau doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan perbuatan dosa, dengan perbuatan maksiat. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, maka kami akan rugi. Ini juga doa. Atau doa yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengatakan, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ajarkan aku doa agar untuk aku baca dalam salatku. Yaitu dalam tasyahud akhir. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini salah satu doa tasyahud akhir. Ya Allah, aku mengakui segala dosa, maksiat, kesalahan yang aku lakukan sering. Ya, dan tidak ada zat yang mampu mengampuni dosaku kecuali Engkau. Ampunilah aku, rahmatilah aku. Kemudian di antara tawassul yang diperbolehkan adalah at-tawassul ilallahi ta'ala bi'idhharid dha'fi wal iftiqar ilallah. Bertawassul kepada Allah dengan menampakkan kelemahan kita. Ya. Menampakkan kelemahan kita kepada Allah. Ya Allah, aku hambamu yang lemah.
tidak kuasa dan tidak mampu dan seterusnya. Sebagaimana doa Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Beliau berdoa, "Anni massaniyadhur, ya Allah, kondisiku sudah lemah. Wa anta arhamur rahimin." Sementara engkau zat yang paling penyayang, menampakkan kebutuhan kita kepada Allah, kelemahan kita. Ini juga boleh bertawassul dengan kondisi kita yang lemah. Makanya orang sakit itu sebenarnya yang doanya dikabulkan oleh Allah, waktu terkabulnya doa ketika kita sakit. Ketika kita sakit, kemudian bertawassul dengan tauhid. Bertawassul dengan tauhid sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika beliau ditelan oleh ikan paus. Doa beliau apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada zat yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau. Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Boleh bertawassul dengan tauhid. Ini tawassul yang diperbolehkan dalam syariat kita. Kemudian bagian yang kedua yaitu tawassul yang tidak boleh dilakukan. Tawassul yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah talabud du'ai minal amwat. Bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Siapapun orangnya, sesoleh apapun orangnya, bahkan nabi dan rasul, tidak boleh kita bertawassul dengan orang yang meninggal, orang yang sudah meninggal dunia. Dalilnya tadi hadis Umar ibn Khattab bahwa beliau bertawassul dengan pamannya Nabi dengan mengatakan, ya Allah, dulu semasa hidup kami bertawassul meminta doa dari Nabi SAW dan sekarang beliau sudah tidak ada, maka kami meminta doa dari paman beliau yaitu Abbas. Seandainya boleh bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia, maka bertawassul dengan Nabi itu lebih utama dilakukan oleh Umar, tapi beliau tidak melakukan itu. Dan orang yang sudah meninggal bisa mendengar atau tidak? Tidak bisa mendengar. Seandainya mereka ditakdirkan bisa mendengar, apakah mereka bisa mengabulkan doa? Tidak bisa juga. Mereka tidak bisa mengabulkan doa. Alamnya sudah beda. Alamnya sudah berbeda. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bertawassul dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kedudukan siapapun. Ya Allah, dengan kedudukan nabimu aku bertawassul. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Adapun hadis yang menunjukkan bahwa bolehnya bertawassul dengan kedudukan Nabi itu hadis palsu. Hadis palsu. Atau kedudukan siapapun. Misalnya bertawassul dengan fulan. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan kedudukan fulan sebagai orang yang terkenal, anaknya ustaz misalnya ya. Tidak boleh. Tidak boleh ya bertawassul dengan kedudukan seseorang, bahkan kedudukan nabi pun tidak boleh. Yang pertama tadi, bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia, ini tidak boleh ya. Tidak boleh, karena mereka sudah selesai.
idza matal insan inqata'a 'amaluhu. Kalau orang sudah meninggal dunia, maka amalannya akan terputus. Tidak bisa lagi memberikan kita doa, syafaat dan seterusnya. Kemudian bertawassul dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suara masih jelas ya Allah ya. Allahumma sayyiban nafi'. Kemudian bertawassul dengan cara mempersembahkan sembelihan untuk para wali Allah dalam menolak bala. Bertawassul dengan cara mempersembahkan sebuah sembelihan sapi atau kambing untuk orang-orang yang dianggap wali, sebagai bentuk penolakan bala, tolak bala. Ini juga tidak boleh, termasuk kesyirikan. Taib, kemudian karena waktunya sempit, beberapa contoh kita tadi sudah membahas tawassul yang boleh dalam syariat dan tawassul yang tidak boleh. Insyaallah semuanya sudah paham ya. Ada yang belum difahami? Ada beberapa kalimat yang tersebar di masyarakat di mana ini bentuk tawassul. Dan bentuk tawassulnya masuk dalam bentuk tawassul yang terlarang. Saya baca kalimatnya, tapi jangan dinyanyikan. Salatullah, salamullah, salamullah, ala Taha, apa? Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin. Enggak perlu dinyanyikan. Oh, saya kalau enggak nyanyi, enggak hafal. Taib, kalimat selanjutnya. Tawassalna, apa? Siapa yang hafal? Siapa yang pernah jadi vokalis? Hah? Tawassalna bi bismillah. Kalimat pertama, tawassalna bi bismillah. Kami bertawassul dengan nama Allah. Ini boleh atau tidak? Boleh. Selanjutnya, apa kalimat selanjutnya? Apa? Siapa yang hafal? Ini pura-pura enggak hafal semua. Ya? Hah? Tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah, dan kami bertawassul dengan sang pembawa petunjuk yaitu Rasulullah. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Kalimat selanjutnya apa? Sampai lupa, ini harus dinyanyikan dulu kayaknya. Ya. Pak Margono hafal. Ya. Kasih mic ini. Wabil hadi Rasulullah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriya Allah. Dan kami bertawassul dengan semua para pejuang fi sabilillah bi ahlil badri ya Allah. Para pejuang di perang Badar. Ini boleh atau tidak? Tidak, tidak boleh. Ini kalimat yang tersebar di masyarakat, sehingga kita perlu memahamkan. Barangkali anak-anak kita sudah hafal ya. Barangkali anak-anak kita sudah hafal. Biasanya hal-hal yang terlarang itu mudah dihafal dan susah dilupakan. Adapun hal-hal yang sahih, yang benar, susah dihafal. Kalaupun hafal, mudah dilupakan. Ini yang pertama. Kemudian kalimat selanjutnya,
ini bukan tentang saya tidak menyebut siapa yang menyanyikannya, bukan tentang siapa yang menyanyikannya, penyanyinya siapa, tidak. Kita tidak sedang membahas siapa penyanyinya, kita sedang membahas apa? Kalimat yang terkandung di dalam apa? Kalimat ini. Kemudian yang kedua, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini pernah dengar insyaallah ya. Pernah dengar? Wah, itu vokalis kayaknya. Sat. Ada mic, Sat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, bil Mustafa, dengan wasilah al Mustafa. Siapa al Mustafa? Siapa? Rasulullah SAW. Dengan wasilah al Mustafa, balligh maqasidana. Sampaikan hajat-hajat kami, maksud-maksud kami. Waghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, dan seterusnya. Jangan dilanjutin ya, soalnya ada yang lututnya bergerak itu. Kemudian kalimat selanjutnya, ya sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah. Wahai Tuhanku, wahai Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, wahai orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Innal musii'ina qad ja'uk, sesungguhnya para pendosa telah menghadap. Lidzambi yastaghfirunallah, untuk beristighfar kepada Allah, bertawassul dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga tidak boleh ya. Ini pernah dengar ya sayyidi ya Rasulullah ya, tapi jangan dicari di YouTube, nanti apa ketagihan. Oh, saya tidak nyanyi Ustaz, saya menghafalnya untuk saya ingkari, kata. Nanti pas motoran pulang dari kerja sambil nunggu lampu merah udah hafal ya. Ini beberapa contoh kalimat-kalimat yang termasuk dalam tawassul yang tidak diperbolehkan ya, bertawassul dengan Nabi kita Muhammad SAW yang sudah wafat. Adapun bertawassul dengan Nabi ketika beliau masih hidup, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Segala sesuatu butuh dirinci. Jangan sampai tersebar di luar sana, misalnya orang-orang yang menganggap dirinya sunnah itu mengharamkan tawassul. Tidak mengharamkan tawassul, ada rinciannya. Bertawassul dengan asma wa sifat, bertawassul dengan amalan soleh yang kita lakukan, bertawassul dengan mengakui dosa-dosa kita, bertawassul misalnya dengan memperlihatkan, menampakkan kelemahan kita kepada Allah, ini boleh. Yang tidak boleh, bertawassul dengan orang yang sudah wafat. Atau tersebar misalnya kabar orang-orang yang menganggap dirinya sunnah tidak membolehkan minta doa dari kiai. Pertanyaan, boleh atau tidak kita mendatangi kiai yang masih hidup minta doa dari beliau? Boleh atau tidak? Sangat boleh. Apalagi kiai tersebut kiai yang soleh, yang berilmu, sangat boleh. Jangan sampai kita tidak paham perinciannya. Sama seperti tersebarnya misalnya fitnah orang-orang yang mengaku dirinya sunnah melarang atau mengharamkan ziarah kubur. Ziarah kubur boleh atau tidak? Sunnah, untuk mengingat kematian, bukan mengingat orang yang mati. Untuk mengingat kematian, agar kita bersiap-siap menghadapi kematian, urusan akhirat kita. Bukan untuk meratap, bahkan bukan untuk meminta kepada orang yang sudah mati. Jadi kita mesti memahami perincian dari hal-hal yang sudah tersebar di masyarakat.
Ini beberapa poin pembahasan yang kaitannya dengan tawassul. Yang pertama, tawassul, definisi tawassul yaitu mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berupa sebab-sebab. Ini tawassul. Kemudian tawassul terbagi menjadi berapa? Dua. Tawassul yang diperbolehkan dalam syariat dan tawassul yang tidak dibolehkan dalam syariat kita. Tawassul yang diperbolehkan diantaranya apa? Bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Bertawassul dengan amal soleh yang sudah kita lakukan. Bertawassul dengan tauhid. Bertawassul dengan pengakuan dosa kita. Bertawassul dengan mengakui kelemahan kita. Ini boleh. Yang tidak boleh, bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya. Bertawassul dengan kedudukan seseorang, kedudukan nabi, kedudukan seseorang dan lain-lain, ya. Jadi tidak boleh. Tentu yang paling terlarang adalah dan sering terjadi bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tidak ada istilah bertawassul dengan ordal, misalnya orang dalam kubur. Tidak bisa, ya. Tidak bisa. Justru kita bertawassul dengan orang luar, orang yang masih di luar kuburannya. Meminta didoakan. Taib. Ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini, dan pembahasan ini saya ambil dari kitab Aqidatul Tauhid Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kemudian kitab At-Tawassul Al-Mashru' Wal-Mamnu' Syekh Abdullah Ibnu Abdul Hamid Al-Athari. Dan juga At-Tawassul Anwa'uhu Wa Ahkamuhu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dan juga kita ajarkan keluarga kita, dan semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik dan kita diistiqomahkan di atas tauhid sampai kita diwafatkan. Wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.